Mbut. Ngapain toh kesini? Lah Mbut, kan gue sibuk Mbut. Sekarang nama lu di atas. Buset datok, lu ninggalin gue. Sesibuk-sibuknya lu toh, lu pasti sama gue toh. Ngapa lagi sih lu Mbut? Dulu lu pakai gue buat gimmick. Sekarang nama lu udah terkenal, lu ninggalin gue. Pembual, penjahat, penjilat. Oke sip toh. Ngapa sih Mbut? Lu gue kutuk. Halo teman semuanya, balik lagi sama gue Jalal. So, di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini viewer YouTube gue kembali memberikan saran di kolom komentar yang bernamakan Antaba, anak tanpa bapak. Di depan kalian ada boneka Chucky, yang mana ini adalah boneka legendaris bertemakan horror ya guys ya. Dan kita bakal melakukan teror boneka Chucky. Dan kita bakal coba lihat aja bagaimana reaksi orang-orang di saat nanti Yanto bakal meneror pakai boneka Chucky guys. Kalau gitu kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Mumpung jadi boneka Chucky, sek-sek digesek, sek. Kata orang-orang ada pesta Halloween di tempat sini. Aku harus membantu temanku untuk menyebarkan brosur. Ramai sekali. Ikut ah. Jatuh. Oi temanku, ini ada acara apa ya? Katanya lagi ada rame-rame. Acara ulang tahun dari keluarga kita Yanto, ya tuh. Yanto, oh. Kayak gitu kah? Nah, ayo naik ya tuh, aku gendong. Aduh, aku enggak lumpuh. Yang bener, aku enggak lumpuh, bisa jalan sendiri. Woi, ada Yanto. Parkir. Aku bisa sendiri. Parkirnya yang bener ya, Yanto. Oh, parkirnya bener. Oke. Berdarah dikit nggak ngaruh. Ini acara apa? Aku pengen masuk ah. Ini berdarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yanto. Ya. Ih, semua apa nih? Ringtone apa itu guys? Lagi. Gelo. Oke, hati-hati. Aku udah nggak datang. Aku kayak udah kayak masuk ke diskotik kayak gitu loh. Nanya kok di atas sana, di atas kanan. Kanan Yanto, Oh kanan kah? Iya kanan. Oh ke atas sana. Eh tapi nanti deh aku bakal OTW ke atas aja. Aku on the way. Aku lagi tunggu teman-temanku. Oh. Teman-temanmu siapa Yanto? Ya kamu kepo ya, kepo banget kamu. Iya aku. Aku tunggu dia di sana dulu ya. Nanti aku ke atas. Nanti aja aku aja yang tunggu dia Yanto. Iya tunggu. Kagak nggak usah Yanto, kamu nggak tahu orang surprise, orang namanya surprise. Oh surprise. Iya. Kasur ya? Ini kasur ya? Oh iya iya itu surprise. Ya udah nanti aku ngomong namanya surprise mana. Namanya surprise bukan namanya surprise anjim. Namanya bukan surprise emang maksudnya surprise, kejutan spray. Temanku kejutan. Oh. Orang kejutan. Oh, ya nanti aku ke situ. Eh kalau nggak salah tadi ada Mbak Funi ya? Mbak Funi ya? Iya di atas nih di atas. Lah tadi bukannya tadi dia di situ? Udah di atas sama abangnya. Oh iya iya. Eh udah deh aku ke atas kalau gitu. Cewek. Gak guys, gue harus nawarin Nini itu ke perempuan. Yang perempuannya itu suaranya kayak seperti bocil ya guys ya. Ada beberapa perempuan yang gue tahu yang suaranya bocil. Dan gue pengen ngajakin dia dalam berolte. Apakah bisa atau tidak? Ayo dong my friend. Kita bakal coba ya. Nah ini kumpulan para anomali itu gimana? Kumpulan para anomali ya di sini ya? Ya anomali semua ini. Guys ini kumpulan para anomali gitu guys, lihat guys. Ternyata di dalam kota ini banyak banget guys. Oh lihat. Para anomali kota. I wanna claim your hood. Waduh. Anjir rame banget guys. Pestanya. Bang, nih saya gak bisa mabuk-mabuk orangnya bang. Kenapa gitu ya toh? Chill Yanto. Ada malaikat pencabut nyawa. Goblin.
musik lah. Yanto, ambil makan minum dulu Yanto, di depan Yanto. Oh iya iya iya. Yanto, selangkangan kamu kurap ya jalannya gitu? Enggak, lagi wasir, maaf bang. Kira lagi MP ya? Iya, wasir sama ambeien sama aja, kocak. Goyang Yanto. Yanto, kamu mau nyanyi Yanto? Enggak, saya di sini aja, saya soalnya itu pak, enggak enak badan. Kamu nyanyi Yanto? Itu saya nggak bisa nyanyi pak, saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi Yanto, nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa. Iya. Ayo Yanto, kita mabuk Yanto. Jangan mabuk pak, astaga pak, dosa pak, ingat dosa. Ini ada manusia full, manusia green screen. Manusia green screen anjing. Aduh manusia green screen. Mana pasien? Mana pasien? Ini kasih makan ini dulu. Lagi-lagi. Ada kucing kan tuh aja. Ini kan ada kucing emang. Itu lihat ini depan ini. Nih. Saya jalan-jalan ya, Bang ya. Makasih. Ada kucing tuh. Joget-joget tuh. Ketua para, ketua anomali kayak gini kan, guys. Kalau misi mem. Serem banget anjir. Sumpah. The real kostum ya paling ngeri. Apa orangnya? The real kostum yang paling ngeri. Oh. Perkumpulan para anomali. Yanto. Oi Funi, apakah kita bisa berbicara sebentar? Ih, kamu dua pasti mata. Menipu aku ya? Tidak, tidak. Benar? Tidak, benar, benar. Ayo, okay, ayo. Boleh. Sebetulnya aku itu lagi pengen ngebagiin brosur gitu. Brosur apa? Jadi aku pengen ngebantuin temanku pun. Iya, temanku kan kebetulan dagang properti untuk Halloween gitu kan. Iya. Ya boleh nggak sih kamu mampir gitu ke sana? Soalnya sepi. Kemana? Mungkin dengan kamu mampir dia bakalan senang ada customer baru gitu. Emang di mana? Ada sih, kalau setauku itu dia itu di daerah pantai gitu kan, Fun. Nah, di antara koordinat 8100 kalau nggak salah deh, atau 8214 pun di dekat pantai. Jauh nggak dari sini? Ya lumayan jauh sih, Fun. Cuman aku yakin sih, Fun, kalau misalkan dia itu ngelihat customer baru, dia pasti seneng, Fun. Oke deh, boleh. Harinya harus sendirian ya? Ya, aku nawarin kamu sih. Kalau nggak mau, ya aku coba tawarin yang lain aja deh. Boleh, aku mau. Gimana caranya? Ah, bukan gimana caranya, nggak ada caranya gimana-gimana. Kan jual properti toko kayak gitu, Fun. Berarti aku datang ke sana ya? Iya, aku soalnya berjanji malam ini tuh kan ada kayak acara Halloween gitu kan. Terus aku janji sama dia kalau misalkan tokonya dia aku buat rame deh, aku bilang gitu kan, walaupun satu customer gitu kan. Ya udah, kebetulan ada yang aku kenal kamu nih pun, aku ajak kamu pun gitu pun. Ya udah boleh. Aku telepon dia ya berarti ya. Boleh. Oke okay, oke. Okay. Pura-pura. Halo Bud, iya orangnya udah mau OTW. Seksi nggak? Buset dan Bud, jangan ditanya. Nggak pakai celana. Oke, kalau gitu. Kun, udah ditunggu katanya di koordinat 8214. 8 berapa? 8214. Jadi aku kesana ini. Iya, kalau kamu mau pakai sepeda aku, pakai aja. Sepeda aku di mana ya tadi? Udah aku simpen. Oh, udah kamu simpen? Iya. Terus kendaraan kamu kesana gimana, Fun? Nanti biar dibawa ini deh,
temen aku. Kamu ada kendaraan emang di sana, Fun? Ada. Oh ya udah kalau gitu, Fun, aku tunggu sini ya nanti ya. Nanti kabarin aku kalau dia reaksinya gimana. Oke. Oke, Fun. Aku pakai mod sepeda kamu boleh nggak? Boleh, boleh, Fun, boleh, Fun. Aku tunggu sini ya. Iya. Oke, Fun. Tunggu sini ya. Oke, Fun, hati-hati ya. Oke, dadah. Dadah, Fun. Oke, guys, dia bakalan ke toko di koordinat 8214 temen gue untuk melihat properti Halloween ya, guys ya. Dan kita bakal coba nanti melihat reaksi dia, apakah dia tertarik dengan boneka Chucky, guys. Oke, let's go. Iri. Iyalah, toh, masa gue gak dicobain? Sek-sek, digesek, sek. Oke, guys, sekarang gue sudah menjadi boneka Chucky, teman-temanku sekalian. Dan ini adalah teman gue. Dan korbannya itu sudah datang, guys. By the way, di sini dia bukan korban, guys. Tetapi dia itu adalah owner yang akan mungkin membeli boneka Chucky ini ya, teman-teman. Halo, boneka Chucky. Halo. Selamat malam. Selamat datang di toko properti Halloween. Gini ya, kata Yanto itu. Iya, benar. Emangnya jual apa ini? Banyak sekali ini dijual. Kamu mau beli apa? Mau beli pakaian, topeng, kok? Aku mau beli boneka Chucky dong, boleh nggak? Pas dan banget. Barang-barang mungkin properti untuk hal. Pas banget. Waduh. Ini. Aku mau beli ini. Ini tidak dijual ini. Ih, kenapa? Padahal kan lucu. Waduh, gimana ya jelasinnya? Emang kamu tidak mau beli yang lain ini? Ada pakaian, ada topi, ada topeng-topeng. Tapi ini paling lucu, paling menarik di tokonya. Waduh, emang kamu benar mau beli yang kayak gini? Iya. Padahal masih banyak yang bagus-bagus loh. Tuh ada topeng babi. Babinya nggak lucu. Gila. Jadi nggak bisa ini? Pikir-pikir dulu, soalnya ini boneka, bukan boneka sembarangan juga ini. Tak tampangnya gitu itu. Ya. Sangat. Aku mau itu. Asik. Kamu ini? Iya. Horor di hari Halloween. Ini bisa digendong nggak? Kenapa? Bisa digendong gak sih ini? Bisa. Cuma iya, kamu ngapain mau gendongnya? Mau ini? Iya, aku mau pamer kalau aku punya boneka lucu. Mana ya? Ya sudahlah, daripada aku tidak dapat uang hari ini. Belum okay. Ada yang beli. Jadi ini berapa? Dibeli, guys. $100. Sesuai dengan harapannya ya, guys ya. Ini kurang dikit. Enggak, 100. Harga pas sudah ini. Iya. Sesuai dengan gak harapan. Tidak. Wanita diskon. Boleh dicoba dulu enggak bonekanya? Dicoba. Banyak jangan coba. Bayar dulu. Oh, bayar dulu. Iya ya. Bentar ya. Tapi kamu yakin mau beli boneka kayak gini? Yakin. Halloween itu seragam-seragam aja. Gitu ya. Kok ada orang? Iya, kok tumben kamu mau beli boneka? Soalnya ini paling menarik yang aku lihat. Ya udahlah, tidak masalah lah. Yang penting aku dapat uang hari ini. Oke, 100 kan? Iya, boleh. Boleh. 1083. Guys, sesuai dengan prediksi, dia membeli boneka arwah ini. Oke, aku gendong ya. Lumayan ini uang. Iya, lucu banget nih. Bawa aja itu. Ayo sih, dadah, aku duluan ya. Ya, langsung aja itu bawa aja. Ini permanen kan? Iya, permanen, ambil aja, saya mau tutup toko. Oke. Oke, makasih ya, Pak ya. Iya. Iya, aku punya boneka lucu. Dia bisa naik sendiri enggak? Barang yang lain. Boneka mana bisa dia naik sendiri? Kayak sudah lebih uang. Kamu naik sendiri bisa enggak boneka? Ya enggak bisa lah, Kak. Pak, ini bonekanya bisa naik sendiri enggak, Pak? Enggak bisa, bawa aja itu. Ya udah deh, aku bawa deh. Mana bisa naik sendiri? Oke. Kalau orang ya nggak bisa lah kamu gendong sekarang bawa sepeda. Oke. Dadah, Pak, makasih ya. Iya. Tutup dulu, pulang. Asik, dapat boneka. Mantap. Bonekanya nggak bisa ngomong sih, tapi kan boneka Chucky bisa ngomong. Guys, mungkin dia bakal mencoba on the way ke pesta. Dan mungkin di saat nanti pesta tersebut. Sherlockin dong.
akan dimulai. Gue akan mencari aku momentum untuk membunuh para player itu yang ada di sebelah sana. My doll, my doll, my doll. Halo, boneka aku lucu nggak, guys? Boneka aku lucu nggak? Yeay, kamu bonekanya, punya boneka Caki. Boneka Anabel. Lucu kan? Caki, Cok. Iya. Boy. Aku lucu habis beli banget ini. Iya, beli. Kamu bawa-bawa. Iya. Bawa ke atas yuk, kita bawa ke atas yuk. Iya, yuk, bawa ke atas gendong, yuk. Gendong, gendong bonekamu pun nih. Iya. Oke, ayo boneka, ayo. Kamu ikut pesta. Let's go, guys. Ayo. Kita bakal berhasil di pesta anomali ini. Toeng, 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 toeng. Ini siapa nih? Di toeng, toeng, anjim. Apalah, Shocker, boleh nggak? Ini deh. Cewek ini memainkan perannya, guys. Ini sama siapa ini? Ini boneka aku. Is there a game standing here? Ini nggak apa-apa di sini. Nih, aku boleh minta tolong nggak sama seriknya? Kenapa, Fudi? Ini kan boneka kesayangan aku banget. Dia tuh baik kok, ini nggak macem-macem. Yeah. Mm-hmm. Aku mau nitipin boneka ini sebentar aja, boleh nggak? Soalnya aku nggak ada yang kenal sama orang di atas, makanya aku ngelihat seharinya percaya gitu, kayaknya seharinya orang baik bisa dititipin. Secepat itukah kamu percaya sama orang lain, Vini? Aku lihat dari ininya, kayaknya orang baik nih daripada yang lain. Secepat itukah kau percaya sama orang lain, Vini? Enggak sih, tapi kan aku diantara ini kan waktunya ini ya mendadak apa situasinya ini kayak harus buru-buru gitu. Soalnya aku lagi ini nih, boleh nggak aku titipin boneka ini? Iya, ya boleh boleh. Emangnya Vini mau kemana? Sebentar aja kok, sebentar ya, ya, aja. Iya iya. Ya, tapi seharusnya harus di sini ya. Jangan bawa dia ke sana, soalnya takut direbut orang. Aku sedih kalau dia diambil. Oh iya iya, baik baik baik. Boleh ya, sambil boleh, gendong boleh. Juga boleh. Iya iya iya. Nih dia lucu banget kan. Aku pergi dulu ya. Ser, lama, aku lama nanti gak? Enggak, sernya pokoknya harus di sini ya. Boleh berapa ya? Berapa menit? Berapa ya? Enggak lama pokoknya, beneran. Aku minta tolong banget, nanti aku kasih hadiah deh. Ya udah. Dasarnya diam di sini takut kelihatan Caki aku. Hadiahnya yang spesial ya. Iya, nanti aku kasih yang spesial. Boleh ya, boleh. Aku tinggal sebentar ya. Ya. Janji ya, jangan kemana-mana ya. Janji. Aku sayang banget sama boneka ini, sumpah. Iya, janji. Iya, aku ngedapetinnya susah. Ya, aman. Ya udah. Tunggu ya. Ya. Oke, makasih. Okay, bentar ya. Ya. Guys, pokoknya kita jangan sampai ketahuan dengan owner kita kalau kita itu hidup. Hanya coba orang lain. Boneka. Mending gua buang aja ya, ketong sampah ya. Buset, mau dibuang, guys. I'm gonna kill him. Dia mulai panik, guys. Dia boneka melihat aku baik gak kayak gini. Bahwasanya ada korban terbunuh oleh boneka Caki dan orang-orang ini menuduh. Ini orangnya. Boneka aku mana? Kalau yang membunuh itu adalah Caki. Caki, kamu di mana? Alright, guys, kita bakal bikin kaget mereka kalau ada boneka Caki di dalam mobil gini ya, teman-teman. Dia nggak expect kalau misalkan ada boneka Caki yang ngehantuin mereka. Oke, dia sekarang masuk ke dalam toko baju dan kita bakal coba kagetin dia di depan pintu. Es, dia udah mulai keluar. Sumpah. Dia takut. Dia benar-benar takut, guys. Dia benar-benar takut dan dia pergi. Oke, kita bakal coba hantui orang-orang ini, guys. Dia benar-benar pergi. Dia pergi. Guys,
orangnya lagi transaksi di sebelah sini dan kita tetap menghantui sampai kita dapat momentum. Ini bonekanya siapa? Namanya? Tadi boneka Caki. Boneka Caki. Sumpah ini kenapa ngikutin kita mulu ya? Boneka kamu kali makanya ngikutin. Tadi aku ke pesta ulang tahun gitu, terus ada yang nitipin, aku bilang gak bisa ngatur gitu. Terus tiba-tiba dia beli mobil kita. Oh, berarti dia seneng sama kamu, pengen dirawat sama kamu gitu kali. Ganti bentar ya. Orang ini pergi dan kita bakal melakukan pembantaian. Orang ini bakal mati. Halo, namanya siapa? It's time. Kok kamu ngikutin kita sih? Cewek ini yang harus kita incer. Cewek ini harus kita incer. Kita harus yang kita incer, guys. Dia jangan ngobrol baik. Cewek ini harus kita incer. Aja ngobrol dulu baik-baik. Neka. Enggak. Kasihan cewek saya. Aduh. Sepertinya IMS ini sudah mengetahui bahwasannya ada pembunuhan di area sini dan dia memanggil kepolisian untuk melakukan otopsi. Kamu kemana aja, Caki? Kok bonekanya di sini sih? Kamu akhirnya ketemu juga. Ini kenapa, Sir? Lukanya kenapa, Sir? Ini kenapa? Nggak tahu, Sir. Tiba-tiba dia ke 119 pingsan, Sir. Dibilang. Kenapa? Kok bisa? Dibilang, saya tolong, saya pingsan, gitu. Nah, untuk kronologi pingsannya nggak tahu, Sir. Ya udah, bawa ke rumah sakit aja lah, Pak. Di otopsi aja, Pak. Dia dibawa ke RS aja, Pak. Diperiksa, kenapa dia? Bawa ke RS aja, bawa ke RS. Wah, ini kamu tusuk, ah. Ditusuk apa? Siapa yang nusuk? Kenapa? Enggak, boneka aku enggak ngapa-ngapain, emang dia bisa nusuk. Nama-nama boneka mana bisa saya, bangun, Pak? Kayak manusia, boneka. Iya, emang enggak punya nyawa. Udah bawa di analisis saya, gitu sama IMS. Kenapa juga nanti? Udah ketahuan kalau misalkan ada luka tusuk. Bawa ke rumah sakit aja. Udah lah, Memnya mau diantar kemana nih? Kan udah ketemu nih bonekanya. Iya. Gatik kok boleh, yuk. Katanya dibawa dulu. Bawa dulu ke rumah sakit aja, Pak. Iya, bawa itu yaudah, jangan lupa di ini ya. Ayo, yaudah ya, Mem, sama aku yuk. Mem. Caki, kamu jangan pergi-pergi lagi ya, Caki. Ya, Mem, let's go. Rumah sakit ya. Guys, kepolisian ini sudah curiga mungkin. Bahwasanya ada sesuatu yang janggal yang terjadi di TKP. Udah buang-buang ke tempat sampahnya, orang udah bau bangke kayak gini juga. Emang ini bau peceren emang, boneka. Bes, nah, jauhin. Mata tuh boneka kayak gitu, kenapa kamu tuh pengen banget boneka kayak gitu? Kayaknya orang tersebut disalahkan, maka dari itu orang itu dijauhkan dari boneka Caki ini. Tapi inilah adalah saatnya untuk membunuh orang. You die. Tolong.
lagi nih, coba ke lantai 2 deh. Ini polisi bakal mencurigai nih. Kalau misalkan ada Caki yang ngebunuh padahal bonekanya itu sudah dibuang. Dan lo anehnya itu tuh. Boneka Cakinya di sana tuh. Oh gila serem udah banget gila. Beneran sumpah demi apapun. Gila serem banget ini. Beneran agak percaya. Soalnya setiap ada korban tuh pasti ada boneka itu tuh. Mm-mm. Tapi lu bayangin tuh masa seorang hewan boneka kayak gituin nih. Ini siapa ya? Gak mungkin gak sih? Boneka tangannya kecil kayak gitu gak mungkin ya ya? Orang-orang segede kayak gini sih. Makanya gitu. Tapi bisa apapun terjadi gak sih Pak Bisma? Tapi ini lihat tuh. Kakinya tuh yang disayat tuh di bagian pupu. Tuh ada sayatannya. Ini paha ini ya. Atau mungkin ini pembunuhnya ini sebenarnya ini emang benar-benar orang. Tapi dia itu pencinta boneka. Jangan-jangan si Funi. Funi? Iya. Ya itu kayak ninggalin enggak dan ya. Kalau enggak curiga enggak gini, denger. Tadi setiap pembunuhan ini boneka ini selalu ada. Dan dari tadi si Puni tuh aku minta jauhin boneka ini dari tadi enggak mau nih. Iya. Lo curiga enggak sih kalau emang dia enggak mungkin kan masa boneka bunuh kan enggak mungkin, masih manusia. Jangan-jangan dia pakai remote Pak Bisma. Gini enggak. Remote kan ini sebagai pengalihan isu doang ini boneka nih. Iya, tapi pecinta kan yang dia bilang tadi yang ngomong kan si Puni kan yang pemilik. Iya. Secara tidak langsung kan sekarang ini udah curiga sama. Woi, mati lampu lagi nih. Kayaknya Puni nggak sih ini? Mungkin ini Puni. Hey. kena angin. Berdiri. Kena angin. Ya udah kalau gitu kita interogasi si Puni nggak sih? Iya, tapi Puninya di mana? Kayaknya masih di rumah sakit udah nih, bawa dulu ke ruang otopsi nih. Ini di otopsi juga nih. Officer satu di sini, di mana officer satu? Sorry. Nah, tinggalnya bonekanya dah, tinggal. Takut polisinya. Polisinya takut yang itu. Polisinya takut yang baju merah. Dia pasti penasaran sih. Dia pasti memastikan mungkin salah satu kepolisian. Kenapa ada pembunuhan lagi? IMS ini tidak mengetahui kalau misalkan ada boneka Caki di dalam helikopter ini, guys. Dia nggak mengetahui. Sumpah. Hek. Guys, aku mati nih. Mati dia pasti. Sumpah aku takut sumpah. Mati dia pasti. Takut. Cari kontak dulu Caki. Wah, gila. Ini Caki pisaunya gua kasih ke mekanik ini guys, agar dia tertuduh membunuh IMS ini guys. Bloody night. Ada apa ini? Ini guys, sir, ini bakal tertuduh guys. Ada sesuatu. Diam semuanya diam. Kalian semua kesini. Diam yang berada di sini diam. Curigai di baju merah sih. Makan dulu menjauh Funi. Di baju merah. Funi kamu di belak di sebelah mobil coba itu. Coba bisa dicek dulu, sir. Bukan saya, sir. Hey, wah, sir. Gila diborgol semuanya. Oh, bakal saya di lokasi TKP. Ini kepolisian itu perbuatan dan si kabur ini ada itu benar-benar dipisahin saya. Diam dulu kak. No way. Kameranya tuh
Di kaf yang kenceng aja gede bergerak. Ada orang pingsan, kenapa dulu ada bunyi? Ini saya backup, sir. Saya yang masuk radio ini laporin. Caki. Kenapa saya? Hey Caki. Saya enggak tahu boneka itu hilang, tiba-tiba diambil sama orang. Kamu enggak usah bodoh-bodohin saya. Ada boneka hey, itu. Chucky. Itu ownernya guys, si Puni. Habis ganti baju. Datang juga loh. Saya yang masuk radio manggil. Pokoknya orang yang di sini bakal saya proses. Kenapa diproses? Gara-gara boneka. Diproses semuanya guys. Panik kena tuduh semua guys. Nah, enggak, ini semua perbuatan Chucky ini. Ini tolong di-drag dong, tolong di-drag dong. Charles Lee Ray. Siapa sih ini? Tolong di-drag dong. Ini yang ini. Yang ini gua enggak bisa lepas nih yang hitam nih. Oh, iya iya. Ah, udah. Masih. Hei, Caki. Sabar. Kau diem dulu, Ada. Normal, Pak. Periksa barang-barang kamu ya. Oke, dia aman, yang hitam. Coba yang ini. Mana? Kok ini nyatu lagi ke aku? Tolong. Dia lagi ini bentar. Ini saya aku yang laporin tadi, Zar. Coba ini, kamu geledah yang ini, Pak. Ada pisau enggak dia? Saya curiga sama yang merah ini tadi. Menjauh dulu coba, Zar. Mana mungkin aku membunuh anakku sendiri. Oke, di sini ada pisau dia. Nah, dia kan, bawa pistol. Sudah terbukti kan? Dia bawa pisau, bawa pistol bukan, juga. Bukan, saya. Ini merah. Sudah terbukti kan, Zar, bukan boneka saya. Tidak melakukan apa-apa. No way. Blood knife. Tuh kan. Kamu dia bilang Caki. Lebih baik kamu ngaku sekarang Caki. Kamu bawa pisau. Kenapa harus Caki? Kenapa harus Caki? Kamu bawa pisau ini bukan. Ah, tuh. Nih, ada bekas. Boneka enggak ngapa-ngapain. No, ini semua perbuatan Caki. Apa yang kamu bisa buktikan boneka seperti ini kau tuduh-tuduh? Bagaimana aku membuktikannya coba? Bagaimana juga aku membunuh anakku sendiri di belakang? Lah, buktinya di sini udah ada nih. Pisau di kantong kamu, di tas kamu nih, pisau nih. Kamu ada bekas darah. Lagi. Apa? Kau tidak bisa mengelak? Caki. Apa kau tuduh tidak ada? Dia cuma boneka. Boneka mana bisa ngebunuh, hei, Sar? Boneka itu boneka benda mati. Pak. Bapak itu kebanyakan nonton film horor ya. Mana ada boneka gitu, enggak ada. Sudah sekarang ini bukti. Ini bukti. Ini pisau sudah ada di tas bapak. Dan ini ada bekas darah baru nih. Nah, bapak lihat kan? Enggak. Tidak bawa dia lipat. Bawa, udah. No. Tidak ada lagi. Bawa dia, hey, bawa dia. Okay. Dia. No way. Bawa dia. Enggak. Caki. Kamu akan dapat sir, ini gimana, sir? Saya mau lamatin rekan. Dia benar-benar guys. Terjebak. Di situasi yang kayak gini nggak ada orang sama sekali jauh, tapi dia malah mendekati area pembunuhan. Ini akan menjadi teror untuk kalian semua. Tidak. Kamu mengancam? Aku tidak mengancam. Gimana kau mau meneror kita kalau kamu sudah di penjara? No, ya kalian tunggu saja. Kalau kalian salah langkah menangkapku, karena aku pun tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ada pisau di kantongku. Itu semua pasti perbuatan Caki. Itu pasti perbuatan Caki. Eh, penjahat mana ada yang mau ngaku? No. Caki mana mungkin melakukan semua ini? Ya, dia hanya boneka, mainan. Mana bisa membunuh seperti itu? Tidak. Nanti dia akan bergerak dan membunuh kalian. Sudah, Anda berhak untuk diam ya, Sar ya. Anda sudah terblok ya di sini ya. Sudah ada bukti. Kau penjarain ya Lipan ya. Okay. Tolong ya. Jadi dari tadi yang pembunuhan dua orang tadi sebelumnya, jadi itu kamu juga. Iya ya. Bukan. Oh, pantas dari tadi kamu mengincarnya itu yang selalu yang tempat sepi karena kamu mau kabur terus kan. Iya. Yeah. Proses dia. Nih, Pan, proses. Pak, saya taruh sini dulu ya, Pak. Taruh. Kan dia udah baik-baik. Gak ada bukti kalau dia jahat, Pak. Siapa juga yang nuduh boneka, Mem? Ya tadi kan dituduh. Saya nuduh kamu, bukan bonekanya. Ya berarti saya juga orang baik, Pak. Gak ngapain. Iya, kamu baik, Mem. Iya, maaf ya, Mem. Gak usah, sosok manis. Bentar ya, saya mau ke depan sebentar ya. Titip ya, Pak ya.
Gila serem banget sih. Penjara kan di depan. Aduh, belet kencing bentar ya. Oh, mana ikut dong aku. Eleh, sosokan. Titiu kau kecil ngapain ikut-ikut? Ya gimana dong aku pengen ikut kamu. Ngapain ikut gua? Kayaknya kamar mandi udah 2 biji ya, brengsek. Iya. Paling titik kau kecil pakai jentik. Asal kau tahu ya, aku gini-gini juga gua gede banget nih. Pakai pingset. Dicekel pakai pingset. Ih, mana ada gua mah dengan segi dengan tangan gua. Gua bunuh dia. Kecil. Kenapa lu kesini gua mau dasar. Lu bangun tit. Kecil. Mata kecil, kamu nanti kecil. Ini belekan kamu ya. Daripada kau melelekan. Minimal tuh kalau kita dulu lah bau kau kecil kau bau. Ya dasar. Gua mah ini bajunya apa lagi nih? Ayo. Sabunnya sus lagi. Udah kau. Apa? Apa enggak terima? Kecil kau kecil mentang-mentang ku lihat kecil. Dasar. Asal kau tahu ya. Kau mau jadi gini sih? Tapi permainan sambung kata bernada. Oke. Batu B A B T U tu. Anjay. Dadu D A A D U U. Nah, ini aja dadu aja susah banget. Harusnya D A D D U D. Biasa ya, enggak biasa ya. Coba. Kocak. Kocak. Cakep. Meledak.